じゃあな。いつでも倒せる。倒してやる。全部。Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel RGC ID lagi ya. Di video kali ini gue bakal membahas tentang Naruto Ser Mobile Update, yang dimana fix isu yang kemarin kalau kalian main offline itu download ulang. Nah, sekarang ada update dimana itu udah fix. Dan di sini yang baru seperti ini tulisannya, fix isu aset ready download dan warning segala macem. Jadi udah apa ya, udah di fix sama Bandainya gitu ya. Nah, ini versi yang terbaru ini adalah versi 1.0.15. Jadi di atas versi iOS. Kalau iOS kemarin update-nya 1.0.14 ya. Kalau Android udah 1.0.15. Jadi lebih baru di Android. Mungkin di iOS udah update juga sih, tapi nggak tahu juga sih gue, karena gue nggak punya iPhone ya. Nah, kita bakal coba tes aja apakah emang bener bisa main offline tanpa internet. Kita matiin data, apakah harus download ulang? Kita coba tes ya. Wifi kagak connect, data kagak. Oke. Kita bakal masuk ke Naruto Storm Mobile. Apakah bisa? Ya, bisa guys. Tuh. Tanpa harus menggunakan data. Kalau dulu kan dulu lagi. Kalau kemarin kan harus menggunakan data ya kalau masuk ya, kayak ada error gitu. Dan kalau ngaktifin data pun nanti bakal ujung-ujungnya bakal disuruh download ulang. Kalau ini udah fix. Oke, kita bakal masuk ke gameplaynya aja. Dan gue aktifin screen recordernya. Oke, gue udah masuk di dalam menu Naruto Ser Mobile-nya. Di sini gue bakal kasih tahu ya cara backup save data ke cloud, Google Cloud ya. Yang dimana ini bisa backup, kalian pencet di pojok aja strip 3 itu. Nah, di sini kalian bisa create backup atau load backup dan repair data. Kalau repair data ini kayak ngefix data-data yang ngebug di gamenya, dan graphic setting delete save data. Buat kalian yang pengen main dari awal lagi bisa delete save data. Nah, jadi seperti ini nih. Buat kalian yang mungkin pengen nyoba-nyoba versi mod dan harus menginstal versi ori, kalian bisa backup dulu, create backup save nih. Karena gue udah buat. Nanti kalau kalian suatu saat ingin mainin versi ori lagi, nanti tinggal klik load backup aja. Kayak gini. Nanti bakal langsung ke load backup datanya. Tapi harus pakai internet ya. Ini gue belum pakai internet karena ngetes fitur mode full offline-nya dan berhasil guys. Jadi seperti itu. Kalian bisa backup save data biar save datanya kagak hilang kalau gamenya dihapus gitu ya. Nah, kita coba ke Ultimate Mission. Apa kameranya lebih enak buat digeser-geser ya? Di versi terbaru ini bro. Oke, ini dia. Tapi kelihatannya sih ya lebih responsif sih kameranya. Nggak tahu ya apakah masih sama kayak versi awal-awal pas gue namatin ini game, tapi kayaknya sih ya sama aja sih, masih nggak ini nggak responsif. Emang karena ini sih bro, karena kameranya kehalang sama tembok-tembok yang di samping gitu. Kalau kita geser itu kayak mental gitu. Nah, paling kalau di tempat free room yang bener-bener lega mungkin bisa diputer. Jadi kayak gitu. Ya masih sama, kamera agak susah sih. Apalagi kalau main di HP kayak gini. Tapi nggak tahu apakah fix gamepad. Kayaknya kalau gamepad tetap nggak bisa sih guys. Karena ini game sepertinya didesain buat full mobile ya. Soalnya kayak tombol-tombolnya mobile semua ini. Kagak ada gamepad-gamepadnya gitu fiturnya. Nah, kita bakal coba free battle-nya. Karena kita tes mode mission mode atau story modenya sebentar aja. Ini gue belum ubah ke bahasa Jepang dah, karena gue sempat gue hapus game versi orinya. Oh, voice-nya udah ubah ke Jepang. Gue kira belum ya. Bentar. Graphic setting udah paling mentok.
Oke, kita balik ke menu lagi, ke free battle mode. Ini walaupun gue udah tamat, tapi beberapa misinya belum gue selesain semua sih. Misi-misi ngambilin jutsu-jutsu kotak katanya untuk nge-unlock jutsu terbaru beberapa karakter. Dan kita bakal coba tes siapa ya di sini ya. Random kali. Orochimaru jir. Bentar. Oke, kita bakal pakai Orochimaru, tapi enggak ada kostum, enggak ada apa ya ini karakter ya. Ya, kita bakal pakai ular sawah. Nah, random lagi coba. Itachi, bro. Gelo anjir nih. Susah ini, bro. Itachi, bro. Oke, kita bakal coba random juga map-nya. Ya. Gue berharapnya Storm 1 ini yang versi mobil ada mod karakter Shippuden sih. Banyak banget yang request kan. Kapan ada mod Naruto Shippuden di Storm 1 gitu ya. Itu aneh banget sih. Tapi kayak kalau ada kayaknya keren dah. Pasti bisa sih, pasti bakal ada yang mod pack guys. Soalnya kalau nggak salah 3D karakternya kan mirip-mirip kayak Storm 2, 3, 4 juga gitu. Nah, kita bakal coba ke battle mode. Apakah masih sama? Masih sama sih. Masih enak-enak aja ya battle-nya. Lah, oh iya. Ini kita nempel di tembok nih. Tuh. Nempel di tembok. Kalau musuhnya mental ke tembok ya. Ini salah satu fitur unik di Storm 1 juga sih. Yang dihilangin di Storm 2, Storm 3, dan Storm 4. Mungkin di Storm 4 ada di story mode doang yang pas battle final lawan Sasuke yang bisa nempel di tembok. Tapi setelah itu nggak ada lagi fiturnya. Nggak dibawa di free battle mode gitu. Ini musuhnya difficulty apa? Anjir kok diem terus ya? Kayaknya easy dah guys. Difficulty-nya easy nih. Parah banget anjir. Kayak nggak mau nyerang gitu cok. Combo atas. Iya kemana? Kombonya nggak jelas. Modar. Kita bakal coba ulti ya, isi sakra dulu. Coba grabnya Orochimaru apa ya? Harus deket-deket sih untuk grab ya. Nah ini grabnya nih. Seperti itu. Menyala-menyala mode aura. Kita ulti. Ultinya nonjok anjir. Tsunami ular ini ultinya guys. Gila banyak banget ularnya. Ditimbun pakai ular. Ini kalau ada yang fobia ular bakal nggak enak banget sih ngeliatnya tuh. K.O. Iya itu dia. Satu battle lagi ya untuk testing battle mode. Ini kayaknya difficulty-nya apa tuh? Gampang banget anjir. Gue lupa ngubah difficulty. Easy anjir. Instant lah bro. Yang susah gitu. Oke, kita bakal pakai Naruto Kurama Ekor 1. Oke. Ini supportnya bisa ganti juga. Verbal Jutsu sama Swallow Turn Fire. Body Trap sama Book of Book Kick. Ini aja ya. Oke, kita bakal pilih lawannya random lagi aja. Neji. Wah, ini mah Neji pas lawannya kalau nggak salah awal-awal itu di ujian Chunin ya. Lawan Neji versus Naruto. Sebelum punya kekuatan Rasengan. Lah di sini lagi random tuh tempatnya. Karena mapnya kecil banget jadi di apa ya, diacak pun tetap ketemunya itu-itu aja anjir. Ya sistem randomnya nggak guna sih. Karakternya terlalu dikit ini. Oke, ini dia. Kita lawan Neji dengan mode unlimited awakening, bro. Tapi ini difficulty instant lumayan sih, kerasan ini. Musuhnya udah mulai keras. Spam-spam apa namanya? Bantuan dia. Bentar guys, tadi screen recordernya gue tap-tap terus malah kepencet close anjir. Ada-ada aja lagi, cuy. Gue soalnya tadi tombol screen recordernya dekat dengan tombol attack. Pas spam attack malah ini. Malah ngeberhentiin aplikasi screen recorder anjir. Tah, saya enggaknya digagalin terus loh, gila.
Combo. Wih, udah kena. Musuhnya ngilang terus guys, anjir. Karena difficulty paling susah ya. Jago banget hilangnya, bro. Aduh, dia pakai item ngilang unlimited lagi, cok. Kurang mod. Ekornya bisa nge-attack, anjir. Ekornya bisa nge-attack. Susah, bro, anjir, musuhnya kalau nggak nahan, ngilang aja. Tuh, kampret. Susah banget. Udah di sini nggak ada indikator buat bar ngilangnya lagi, bro. Jadi unlimited aja gitu, ngilang. Tuh, ngilangnya unlimited, bro. Anjay, mabar. Anjay. Susah, anjir, mode insane, eh. Musuhnya unlimited ngilang, bro. Ini padahal nggak pakai mod, nggak pakai apa. Ori nih, guys. Difficulty insane itu udah... gak waras anjir. Gue pengen ngaktifin combo aja gak kena-kena. Ini baru rasengan kena satu kali anjir. Kita ulti ya, ulti. Isi cakra dulu bang, sabar bang. Ultinya bang, bantuan buat ngekeco. Ini malah rasengan jalan. Udah gak apa-apa lah, abis ini kita ulti. Yuk ulti yuk. Menyala-menyala ulti. Kena anjir. Nah, kau neje. Ini dia modar mati. Ya itu saja pembahasan update terbaru versi 0.15 untuk Naruto Storm Mobile. Jadi buat kalian yang beli Ori ya berbahagialah karena udah bisa main full offline. Tapi kalau pengen aktifin data itu untuk nge-backup save data tadi tuh yang gue bahas di awal, biar save data kalian nggak hilang kalau suatu saat ganti HP atau gamenya kehapus ya. Jadi kebantu banget itu fitur plus dari kalian beli game Ori. Dan kalian yang belum beli game Ori, saran gue sih kalian beli ya, kalau kalian sudah bisa ngerasain yang versi free tuh yang kemarin. Versi free bisa jalan di HP kalian, minimal kalian nyumbang lah beli game Ori anjir, biar nanti Storm 2 di port bro, di mobile. Oke, itu saja. Jangan lupa bantu like and subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk bantu share-nya juga. Gue Robby dan gue pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video-video lain berikutnya. And bye-bye semuanya guys. Thank you.